Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Billar bakal ditahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Setelah menjadi tersangka, petugas kepolisian mempertimbangkan apakah Rizky Billar bakal langsung ditahan atau tidak. Sebelumnya, Rizky Billar disangkakan pasal 44 UU RI nomor 23 tahun 2004 atas dugaan melakukan tindak KDRT. Rizky Billar terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal 30 juta rupiah. Sebelumnya, Rizky Billar dilaporkan oleh istrinya, Lesti Kejora, atas dugaan kasus KDRT.